Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang pencari channel akan online match dan juga tentunya akan menduetkan Delau dan juga tentunya Diego Forlan termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, gue ingatkan kembali, sekarang gue sedang mengadakan giveaway dengan totali hadiah 2 juta rupiah dan juga tentunya 1 HP Realme 9. Dan untuk ikutannya gampang banget, kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini, kemudian isi registrasinya. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Elang FC dan juga tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel akan bereview Delau tak kelau-kelau, teman-teman semua, pemain nepik tak kepik-kepik yang jok tak kejok-kejok, teman-teman semua, dari Manchester United. Kemudian untuk Forlan-nya, gua nggak punya Forlan yang versi Big Time Manchester United, teman-teman semua. Jadi di sini gua menggunakan Forlan teklan-kelan yang versi Legendary Pink tak kepik-kepik yang rating boostingnya cuma bisa nyampe ke 94 aja. Ampun. Tapi nggak apa-apa, teman-teman semua, untuk Forlan yang versi Legendary Pink tak kepik-kepik dengan yang versi Big Time sama aja kok, teman-teman semua, dari skill permainannya, cuma bedanya memang di rating aja. Ya hitung-hitung teman-teman semua, gua nge-review Forlan yang epic Big Time tapi bukan pada kondisi level maksimalnya. Dan enaknya si Forlan ini, teman-teman semua, dia itu memiliki skill one touch pass, teman-teman semua, di mana cukup jarang ya pemain pemburu gol memiliki skill one touch pass termantul-mantul. Makanya di sini gua menggunakan formasi 4-3-1-2 untuk memaksimalkan si Forlan taklan-kelan yang memiliki skill one touch pass termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini spesialnya si Delau itu dia striker yang biasa aja, cuma memang keunggulannya itu ada di offensive awareness dan juga tentunya di finishingnya yang sangat mantul tak ketul-ketul. Cuma untuk body ball dan dribble Delau ini nggak terlalu bagus juga. Langsung saja, nah bener kan, Delau tatatatator Terminator. Nah karena offensive awarenessnya yang bagus, teman-teman semua, si Delau ini cukup jarang kena jebakan offset termantul-mantul. Si Delau ini hampir kayak Muller tak kelar-kelar tapi yang versi pemburu gol, teman-teman semua, dimana offensive awarenessnya itu tinggi banget. Ampun. Memang kekurangan dari si Delau ini ya, dia nggak memiliki skill super sub termantul-mantul aja, teman-teman semua. Kalau misalkan si Delau ini memiliki skill super sub termantul-mantul, teman-teman semua, kayaknya si Delau ini akan menjadi seperti Pipo Inzaghi, karena ini juga seperti Pipo Inzaghi di mana dia pemburu gol, memiliki offensive awareness yang bagus dan finishing yang mantul tak ketul-ketul, sehingga teman-teman semua membuat dia itu menjadi striker hantu termantul-mantul. Ampun. Nah ini nih teman-teman semua, Delau ini juga sebenarnya striker hantu, tetapi teman-teman semua, versi yang di babak pertama. Kalau di babak kedua biasanya itu striker hantunya adalah Pipo Inzaghi. Langsung saja teman-teman semua, di sana Delau, langsung saja kita berikan ke Bede Paul. Di sana Delau kembali manis macam seorang primadona, tapi bodinya teman-teman semua balik lagi enggak terlalu bagus untuk seorang striker termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Passion Min berikan kepada Cristiano Ronaldo, namun dipotong kembali, diberikan kepada Iniesta. Di sana Forlan takelan-kelan, langsung saja dipotong kembali oleh Guardiola, diberikan kepada Ziyech takayek-kayek. Langsung saja di sana Frank Lampard mencoba dibayang-bayang kembali oleh Roberto Carlos, namun mencoba untuk melakukan gitakan sewa stop gila-gim. Gila. Hakiminya lolos, anjay, kok si Hakimi bisa masuk kayak gitu ya? Gila. Padahal gue udah ngejagain penyerangnya, teman-teman semua, tiba-tiba secara mengejutkan si Hakiminya muncul dari belakang dan juga tentunya mencoploskan bola ke gawang Open Sharing Channel. Tapi nggak apa-apa, teman-teman semua, di sana masih ada Rabiot mencoba untuk berikan umpan cantik manis manja mesra primadona kepada Hakimi. Ini kayaknya Hakiminya yang versi backside finisher sih, teman-teman semua, karena tentunya dia nusuk banget, anjay, beda dengan yang versi backside penyerang, dimana kalau backside penyerang emang nggak terlalu nusuk seperti backside finisher termantul-mantul. Tapi nggak apa-apa, di sana berikan kepada Kakak, namun dipotong kembali, diberikan kepada Rabiot kembali, namun di sana masih ada Iniesta. Kita berikan kepada Forlan, namun dipotong kembali, Nestanya juga maju, Pak. Memang ini salah satu ciri khas dari perusak tekesak-kesak, teman-teman semua, di mana perusak itu memang terkenal untuk agak sedikit maju dibandingkan jenis CB yang lainnya. Makanya teman-teman semua, beberapa penyerangan gua yang baru aja nyampe ke tengah lapangan, teman-teman semua, itu selalu bisa digagalkan oleh Nesta kata-kata. Langsung saja, lah kok Iniesta umpannya kayak gitu dong, gila. Gua niatnya umpannya lambung jauh, anjay, tapi malah dikasih kepada si Delau takelau-kelau. Ampun. Dan di babak kedua ini, teman-teman semua, gue menggantikan si Iniesta menggunakan Mateus, karena kayaknya penyerangan lawan gue ini cukup ngeri-ngeri, sehingga teman-teman semua, gue membutuhkan Mateus gelandang box to box supaya teman-teman semua bisa melakukan intersepsi termantul-mantul, supaya gue nggak terlalu banyak kena serangan oleh lawan gue, karena tentunya kalau gue diserang terus, gue cukup kesulitan juga nih untuk nge-review si Delau-nya. Ampun, tapi nggak apa-apa,
kakak. Di sana ada Forlan, kita berikan kepada De Paul kembali. Lanjut saja di sana kakak, gitak sedikit, berikan kepada Gevar. Untung masih bisa didapatkan kembali. Di sana Forlan, gitak sedikit, namun dipotong kembali lawan Open Sharing Channel. Dan Forlan gue cukup pengoy anjay. Gila. Ini kayaknya gak bisa dijadikan referensi untuk mereview Forlan yang 99, karena memang ratingnya juga beda jauh. Forlan yang gue pakai itu boostingannya cuma bisa nyampe ke 94, sementara ratingan boosting dari si Forlan Epic Takepik Kepik Big Time itu dia bisa nyampe ke 99, termantul-mantul. Jadi wajar aja kalau Forlan Legendary Pink Takepik Kepik gue gak segacor Forlan yang versi Big Time yang bisa nyampe ke 99. Tapi gak apa-apa teman-teman semua, di sana Kimmich, kita masih akan mencoba untuk mereview The Law Takelau-Kelau kembali yang diberikan kepada kakak. Di sana Forlan 1-2 bersama RD Paul kembali, berikan kepada Forlan Takelan-Kelan, namun umpannya terlalu tega, malah lebih dekat ke center back lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja di sana masih ada Ricardo kakak, kita mencari The Law, berikan umpan terobos manis majam pesona prima dona. Langsung saja berikan flashing tak kasing-kasing dari The Law Takelau-Kelau. Lengkungannya juga jelek pak, ampun, gue juga sedikit kebingungan nih gimana caranya untuk nge-review si The Law ini, karena memang si The Law ini itu unggulnya itu hanya di positioning teman-teman semua, karena offensive awarenessnya yang bagus. Sementara untuk yang lainnya menurut gue B aja teman-teman semua. Untuk ukuran striker lengkungannya 60, menurut gue ini akan cukup sulit banget sih teman-teman semua untuk bisa memaksimalkan penyerangan kamu. Jadi ya gue saranin lu gak usah nargetin si The Law aja teman-teman semua. Lebih baik lu beli Mas Ridwan Lewandowski aja yang versi standar player, dia juga bisa nyampe ke 99, lebih komplit tak kepit-kepit daripada si The Law ini. Lanjut saja teman-teman semua, kita akan coba tendangan bebasnya apakah bagus atau tidak. Ya ampun, tendangannya ya cukup bagus sih teman-teman semua, karena tentunya bisa melewati pagar, tapi secara akurasi enggak terlalu bagus untuk si The Law ini. Ampun. Dan gua agak sedikit bingung juga dengan si The Law ini teman-teman semua. Biasanya kan striker-striker dengan body kecil biasanya mereka memanfaatkan kecepatannya. Nah ini kecepatannya biasa aja anjay. Makanya gua sarankan ketika kamu mendapatkan The Law ini teman-teman semua, paling bagusnya memang di metode 2 penyerang teman-teman semua daripada 1 penyerang. Karena tentunya biasanya si The Law ini teman-teman semua itu memanfaatkan offensive awareness-nya untuk mencari positioning yang bagus. Dan juga tentunya pemain satunya lagi kamu gunakan sebagai pemancing supaya si The Law ini bisa mencari ruang yang cukup bagus. Lanjut saja teman-teman semua, di San Rumenige kita berikan umpan cantik manis majem pesona prima dona. Mas Ridwan Lewandowski berikan pressing tak kasing-kasing. Terminator. Bener kan teman-teman semua, bagusan Mas Ridwan Lewandowski anjay. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, sekarang kita akan mencoba lagi untuk memaksimalkan si The Law Takelau-Kelau ini teman-teman semua, karena si The Law ini staminanya cukup bagus juga. Namun di sana The Law lari sendirian. Langsung saja kita ini astagfirullahaladzim, controller apa ini? Gila. Ampun, udah main tuh main pak ini. Ini di nerf sama Konami atau kayak gimana sih? Gila. Padahal gua udah siap-siap nendang pak, tapi gak muncul aja tendangannya. Gila. Astagfirullahaladzim, padahal itu udah peluang 36 karat teman-teman semua. Walaupun itu bukan The Law, itu harusnya bisa masuk. Minimalnya nendang lah teman-teman semua. Ini gak nendang dong. Gila. Dan saja di sana kita berikan kepada The Law position bagus, berikan tendangan cantik manis macam pesona prima dona. Dibayar lunas, dibayar kontan. Satu kesalahan dari The Law Takelau-Kelau. Ampun. Memang kayaknya The Law ini gak mau pakai gol mudah teman-teman semua, jadi dia memang ingin menggunakan gol yang cukup sulit aja. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton, saya selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun di Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Darussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.